Berapa lama dah bang berkahwin, berumah tangga dulu? 25 tahun. 25 tahun, Bik? Weh, 25 tahun, Bik. 25 tahun. Ah, kenapa tu, Kak Ani? Aku nak tanya, petua, petua. Macam mana boleh kekal bahagia? Betul dia, aku dah tahu dah. Abang tak menyundul. Pembelian satu manji yang dikatakan paling tinggi M1. Dan kita bersama dengan keluarga bahagia. Jom kita terlihat mereka. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nama-nama, Mas? Muhammad Faisal. Muhammad Faisal, Mas. Dan isteri kesayangannya yang si baju kuning. Nama apa dia? Latifah Ibrahim. Latifah Ibrahim, Mas. Abang Latifah Ibrahim. Eh, macam yang satu tu Latif Ibrahim. Ya. Adakah itu abang dia? Bukan. Bukan. Latifah Ibrahim. Aku ingatkan Latifah Ibrahim itu abang dia. Alamak, kesatul aku. Satu ketiga, jumpa di pasar raya. Bekerja bersama dalam paksen rupanya. Wow, rupanya Latifah menjelim manja kepada abang Faisal. Lepas tu dia panggil, Faisal! 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 Dah! Faisal ikut! Dah Faisal! Lohana! Bek, berlari-lari jejaka tu cari kat Latifah ni. Alah, itu adalah kisah kita yang berlaku yang dikatakan hampir beberapa tahun yang lepas. Hari ini sudah menjadi milik abang. So, berapa lama dah bang berkahwin, berumah tangga dulu? 25 tahun. 25 tahun, Bek? Weh, 25 tahun, Bek. 25 tahun. Ah, kenapa tu, Kak Ani? Aku nak tanya, petua, petua. Macam mana boleh kekal bahagia? Betua dia, aku dah tahu dah. Abang tak menyundul. Tak apa, kita tanya betua dia. Betua yang pertama tak menyundul, betul bang? Eh? Betul. Ah, jangan menyundul, Bek. Jangan menyundul. Betua yang kedua. Saya nak dua je betua. Yang kedua. Jangan lupa solat. Jangan lupa solat, Bek. Lepas tu berjemaah, Bek. Ah, baru cium tangan. Jangan cium tangan dulu, batal lagi sepayang. Lepas solat baru cium tangan. Aduhai, aduhai. Kereta di belakang saya adalah Myvi untuk anak kesayangan saya rasa. Yes, saya betul. Anak yang mana satu? Yang ni nama apa ni? Muhammad Yusof. Muhammad Yusof. Yeah. Ah, yang yang ni sulunglah ni. Ya. Yeah. Yang kuning tu Muhammad Alif. Muhammad Alif. Alif dengan Muhammad Yusof, babe. Yusof minat kereta ni. Kenapa bagi anak Myvi bang? Ini kereta paling-paling canggih ni kereta ni ni. Memang kesukaan dia. Memang kesukaan dia. Weh, memang kesukaan dia. Pasal apa? Myvi Evan, Bek. Paling padu, Bek. Lari, Bek. Laju-laju. Aduhai, aduhai. Granite grey. Kenapa granite grey, bang? Nampak garang ke macam nampak mana? Garang. Nampak garang lah. Oh. Sangat garang. Sangat-sangat garang, Bek. Aduhai, aduhai. Tin-tin. Dan saya nak tanyalah urusan bersama dengan Cik Din Kanada. Bagaimana, bang? Syukur Alhamdulillah. Sangat senang. Sangat senang lah. Semudah senang. ABC lah, bang. Betul. Kita tengok dulu, Bek. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk keluarga yang bahagia. Minyak percuma untuk tin-tin. Sebulan, Bek. 4 minggu. Daripada langit turun ke bumi. Cik. Ah, ada. Yang ni untuk abang kita. Abang Faisal. Faisal. Minggu yang pertama. Minggu kedua. Saya ulang untuk Kak Latifah ni. Dah ada, Kak? Jangan risau, Kak. Yang ni aku nak suruh. Usuk. Cuk. Kau kena gelik. Haa. Dengar Alif. Gelik. Gelik. Minggu yang ketiga. Ah, bagi kepada Usuk. Dan si baju kuning, saya ulang. Minggu yang keempat. Urusan bersama dengan saya amat-amat mudah, Mas. Semalam nak ambil kereta. Macam mana telatah Usuk anak kesayangan ni? Memang gelisah nampaknya. Menggelisah lah. Tak boleh tidur, Bek. Bertitok dengan adik dia, Bek. Bertitok dengan adik dia. Aduhai. Jom kita tengok, Bek. Tuh. Pesanan terakhir daripada abang Faisal, teman-teman rakan-rakan di luar sanalah yang nak cari kereta ke, nak beli kereta ke, nak cerita pasal kereta ke, pesanan sikit.
Pesanan saya untuk di luar sana, nak cek kereta, baik baru ataupun second hand, Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Aku nak tanya abang ni, kau dengar dia. Aku ingat kan dia ada beradik ni, sama-sama pakai topi. Bang, soalan cupu mas. Sekiranya Kak Latifah merajuk dalam masa seminit, semacam mana perasaan abang? Tak boleh bang. Saya pun tak tentu arah. Tak tentu arah ni. Dalam masa seminit je, tak tentu arah ni. Seminit kita berlaku, ada lagi rindu. WhatsApp segera kepada saya 0123400034. Sekali kak, dek, sekali dek. Yes. Zara.